Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Antek Saham atau Analisa Teknikal Saham. Nah, pada video kali ini saya akan membagikan analisa dari Big Bank, 4 Big Bank yaitu BBRI, BBCA, BMRI, BBNI, yang seperti teman-teman lihat pada thumbnail, berpotensi naik 2-5% karena adanya konfirmasi di sini yang sangat bagus. Maka dari itu teman-teman sebaiknya tonton video ini sampai selesai. Dan juga jangan lupa subscribe channel YouTube Antek Saham dan join ke channel Telegram Antek Saham karena di sana saya biasanya membagikan analisa harian dan juga list menu sore dan list saham big akumulasi setiap harinya. Jadi teman-teman boleh join menggunakan link yang ada di deskripsi. Nah, untuk analisanya saya infoin saya record di tanggal 13 Januari 2024. Jadi untuk berlakunya analisa ini mulai tanggal 15 Januari 2024. Dan untuk analisanya kita mulai dari saham BBRI terlebih dahulu. Boleh kita lihat di sini untuk BBRI sudah breakout resisten 5.750. Ini menjadi konfirmasi pada BBRI bisa melanjutkan naiknya karena sudah di breakoutnya resisten 5.750. Yang dimana sebelumnya dicoba di breakout di tanggal 5 Januari akan tetapi bergerak turun kembali dan membuat weak di sini. Ini boleh kita sebutkan sebuah false break. Hanya meninggalkan sebuah wick di sini, bukan sebuah candle bullish. Maksud saya bukan sebuah full candle yang seperti ini yang di tanggal 12 Januari. Boleh kita lihat di tanggal 12 Januari. Di sini penutupannya sudah valid breakout. Boleh kita lihat full candle dengan tidak adanya wick di penutupannya di sini. Tidak ada wick dari atas, jadi boleh kita katakan untuk BBRI sudah valid breakout resisten 5.750. Dan kalau nggak salah, di 5.850 merupakan ATH-nya. Jadi, untuk BBRI berpotensi mencetak ATH lagi, karena sudah di breakout-nya resisten 5.750 ini. Nah, kemana pergerakan BBRI selanjutnya? Secara teknikal, yang dimana resisten ini sudah di breakout, maka untuk BBRI untuk menentukan targetnya boleh kita gunakan Fibonacci retracement. Kita tarik dari ini ke sini. Nah, boleh kita lihat untuk target secara Fibonacci retracement ini yaitu di sekitar sini 6.300 sebentar 6.325. Nah, kira-kira di sini 6.325. Dan juga sebentar di sini 6.125. Secara Fibonacci retracement untuk BBRI berpotensi naik sampai ke area ini 6.125 sampai 6.325. Jika kita ukur dari harga sekarang, maka berpotensi naik sekitar 4% ke 6.125 dan juga sekitar 7% atau 8% sampai 6.325. Menurut saya naiknya ini sangat mungkin karena secara teknikalnya harga sudah breakout resistennya di sini dan juga secara bandar volume sangat solid. Boleh kita lihat menghijau semua di sini. Mungkin penurunannya atau merahnya di sini pada saat harga koreksi ada muncul volume bandar merah, koreksi-koreksi. Dan itu menurut saya ini merupakan suatu struktur yang bagus. Boleh kita lihat membuat struktur uptrend. Boleh kita lihat membuat higher high, higher low, higher high, higher low. Dan ini sangat bagus menurut saya. Jadi harga koreksi, lalu melanjutkan naiknya, dan break high sebelumnya. Jadi membuat sebuah struktur uptrend yang sangat bagus. Dan di sini menurut saya untuk BBRI sangat berpotensi untuk break resisten di 5.825 ini. Ini menjadi sebuah resisten high sebelumnya. Dan jika di break out, maka BBRI sangat berpotensi naik ke area targetnya di sini. Nah, seperti thumbnail yang tadi, saham Big Bank berpotensi naik 3-5% saya katakan, tetapi untuk BBRI berpotensi naik sampai 8% atau 7% tadi.
jika kita hitung dari harga sekarang sekitar 8%. Jadi untuk BBRI boleh dipantau jika bisa breakout resisten 5.850 ini. Jika di breakout maka berpotensi naik sampai ke targetnya. Dan tentu ingin membuat trading plan pada BBRI, sebaiknya menunggu harga koreksi dulu. Karena seperti yang tadi saya buatkan, struktur marketnya harga koreksi dulu, koreksi lalu bergerak naik kembali, koreksi naik, koreksi naik. Dan ini merupakan struktur market uptrend. Jadi, jika nanti semisal sudah di breakout di hari Senin, tunggu harga turun dulu koreksi, lalu masuk dengan target di sini. Nah, jika kita buatkan trading plan-nya dengan sistem koreksi di sini, kita entry di sini 5750, stop loss di bawah dari support 5575. Dan untuk target di sini. Boleh kita lihat secara trading plan ini memang sangat bagus dan menarik. Yang di mana potensi loss 3,91% dan potensi profit di 6,50%. Jadi satu untuk loss dan di 1,66 untuk profit. Jadi untuk BBRI sangat menarik. Jika kita buatkan trading plan, tunggu harga koreksi dulu, lalu masuk dengan target di sini. Dan secara IHSG juga didukung, boleh nanti teman-teman tonton, analisa dari IHSG dan juga tiga saham yang menarik, yang juga akan saya upload nantinya. Jadi jangan lupa join ke channel Telegram kita, dan subscribe channel YouTube Antek Saham ini. Link ada di deskripsi. Jadi, secara IHSG juga sangat bagus, masih dalam rally. Jadi untuk BBRI berpotensi rally kembali sampai ke targetnya di sini, atau target kita. Jadi untuk BBRI selama bertahan di atas support 5575, sangat berpotensi naik ke targetnya di sini. Namun apabila nanti bisa breakdown support 5575 ini, maka sebaiknya keluar dulu dari BBRI, karena berpotensi turun ke support di sini, support 5275. Bisa nanti turun ke sini. Nah, maka dari itu untuk BBRI boleh memantau support 5575 dan juga resisten 5850. Nah, view untuk BBRI seperti ini, boleh nanti memanfaatkan harga koreksinya, tunggu harga koreksi lalu jika ada nanti konfirmasi, maka BBRI berpotensi naik ke targetnya. Lalu yang kedua ada BBCA. Untuk BBCA boleh kita lihat sudah rally mulai dari tanggal 14 Desember, yang dimana saya buatkan chartnya seperti ini. Di breakout resistennya di 9.025, lalu harga rally dan bergerak naik. Dan di sini juga sudah breakout high sebelumnya di harga 9.650. Ini menjadi konfirmasi untuk BBCA bisa melanjutkan naiknya. Dan di sini juga boleh kita gambarkan sebuah resisten sebelumnya di sini. Di harga 9.400 dan sudah di breakout juga. Nah, di breakout di tanggal 4 Januari lalu rally dan bergerak naik sampai saat ini. Dan di hari Jumat close di 1,31% hijau. Jadi dengan ini BBCA berpotensi bergerak naik kembali. Karena ini merupakan ATH dari BBCA, kemungkinan, dan sini kita akan menggunakan Fibonacci retracement untuk mencari target selanjutnya. Kita menggunakan Fibonacci retracement. Untuk BBCA berpotensi naik ke sini dulu, itu di harga 9.825, berpotensi naik ke sini, berpotensi naik ke
9825. Kemudian sebentar. Kemudian nanti jika mampu breakout lagi, harga ini akan melanjutkan naiknya. Sebentar, saya berpotensi melanjutkan naiknya. Mohon maaf, saya tarik dari sini saja. Berpotensi melanjutkan naiknya sampai ke area sini. Bisa ke area 10 ribuan. Nah, boleh kita lihat. Nah, berpotensi naik sampai ke area 10 ribuan. Jadi, untuk BBCA sangat bagus. Ini 10.100. Jadi, untuk BBCA akan naik ke sini dulu, ke harga 9.825, berpotensi naik ke sini. Lalu jika nanti area ini bisa di breakout, maka BBCA akan melanjutkan naiknya sampai ke 10.100. Jika kita tarik dari harga sekarang, untuk BBCA potensi naik ke sini sekitar 1,20%, tetapi sampai ke 10.100 4%-an. Jadi masih sangat bagus untuk BBCA. Di sini kita akan membuatkan sebuah area demand untuk BBCA di sini. Jika BBCA masih bertahan di atas area ini, maka BBCA masih sangat berpotensi untuk bergerak naik. Nah, maka dari itu untuk BBCA boleh nanti memantau area ini, area demand-nya. Jika masih bertahan di atas area ini, untuk BBCA masih berpotensi untuk bergerak naik, karena nanti untuk BBCA bisa saja bergerak naik lalu koreksi ke area demand. Jika nanti menandakan rejection di area demand, maka ini menjadi kesempatan yang bagus untuk masuk ke BBCA, lalu nanti berpotensi bergerak naik sampai ke 9.825 dan juga 10.100. Ini menjadi target pada BBCA. Nah, maka dari itu boleh nanti memantau area demand ini. Jika di breakdown tentunya akan bergerak turun kembali ke support 9.400. Maka dari itu untuk BBCA, jika ingin membuat trading plan-nya, tunggu memasuki area demand dulu. Jika nanti masuk ke area demand, boleh nanti membuatkan trading plan seperti ini. Buy di area demand, stop loss di bawah dari demand-nya. Lalu untuk target di sini, di 9.825 dan juga 10.100. Dan secara trading plan ini masih sangat bagus. Walaupun potensi profit tidak terlalu besar, tapi untuk risk rasionya, satu untuk risk, dan untuk reward 1,67. Jadi masih sangat bagus untuk mencapai target satunya. Nah, kira-kira gambaran BBCA seperti ini, boleh memantau area demand 9.550 sampai 9.650. Lanjut ke BMRI atau Bank Mandiri. Untuk BMRI boleh kita lihat di sini harga ya sudah breakout. Di sini sudah breakout area supply. Area supply di sini sudah di breakout. Sebentar. Sudah di breakout di tanggal 4 Januari. Sangat bagus di sini full candle. Lalu harga bergerak 1S dulu. Lalu di hari Jumat mencoba bergerak naik untuk breakout resistance. Resistance di sini di high-nya sebentar di 6.600, akan tetapi tidak berhasil.
dan close-nya di bawah dari 6.600. Untuk pergerakan naik selanjutnya pada BMRI, tunggu harga breakout dulu 6.600 ini. Jika bisa di breakout, maka BMRI berpotensi naik. Kita menggunakan Fibonacci retracement lagi. Berpotensi naik ke sini. Di harga 7.125. Dan di sini untuk posisi BMRI berada di Fibonacci 0.161. Jadi kemungkinan untuk BMRI akan saya twist terlebih dahulu. Saya twist di sini. Lalu jika nanti bisa break out 6.600, maka BMRI akan melanjutkan naiknya sampai ke 7.125. Nah, maka dari itu boleh memantau, saya buatkan sebuah demand lagi di sini. Untuk BMRI area demand ini 6.325 sampai 6.475. Nah, nanti boleh memantau area demand ini pada BMRI. Jika masih bertahan di atas area demand ini, maka pergerakan BMRI masih sangat bagus atau masih berpotensi itu bergerak naik sampai ke 7.125. Karena sih masih dalam keadaan uptrend, jadi untuk BMRI masih sangat berpotensi bergerak naik. Jika ingin membuatkan trading plan pada BMRI, boleh menunggu harga masuk dulu ke area demand. Lalu untuk stop loss di bawah dari support di sini, support 6.025. Support di sini, stop loss di bawah dari 6.025. Lalu untuk target di 7.125. Nah, boleh kita lihat secara trading plan ini memang sangat bagus, yang dimana potensi profit di 11% dan potensi loss di 6.67%. Jadi secara trading plan-nya memang sangat bagus dan didukung juga yang dimana pergerakan BMRI masih dalam keadaan uptrend. Jadi boleh menunggu harga masuk dulu ke area demand, menunggu masuk ke area demand, lalu boleh nanti jika ada sebuah konfirmasi, boleh masuk dengan target di 7.125. Nah, maka dari itu, untuk BMRI boleh nanti memantau area demand ini. Jika nanti di breakdown, maka bisa turun dulu ke area demand selanjutnya di sini. Maka dari itu, kenapa saya membuat stop loss di bawah dari support 6.025? Nah, karena ada sebuah area demand yang cukup kuat juga di sini yang bisa nanti menahan pergerakan turun dari BMRI. Jadi, menurut saya trading plan yang bagus seperti ini, stop loss di bawah dari support 6.025. Nah, maka dari itu boleh nanti memantau kedua area demand ini pada BMRI dan juga area targetnya. Lanjut ke saham yang keempat, yaitu BBNI. Untuk BBNI, menurut saya ini yang paling menarik dari keempat saham yang tadi dari pergerakannya atau secara ada konfirmasi di sini. Ada sebuah chart pattern, nah yaitu ascending triangle, di mana di sini harga bergerak naik dulu, bergerak naik lalu sideways atau ranging atau konsolidasi di support trendline yang mengarah ke atas dan juga di resisten yang yang datar di sini, yaitu di harga 5.425, harga ranging atau konsolidasi di sini. Lalu akhirnya di breakout di tanggal 4 Januari. Di breakout di sini dengan full candle. Lalu mulai dari tanggal 5 Januari harga bergerak sideways. Jadi secara chart pattern yang ascending triangle-nya sudah valid di sini. Sudah valid. Jadi untuk BBNI sangat berpotensi untuk bergerak naik. Akan tetapi karena di sini boleh kita lihat masih dalam belum ada sebuah konfirmasi, masih sideways. Ini menjadi peluang untuk melakukan cicil buy, atau boleh menunggu harga turun dulu untuk koreksi ke sini, ke area demand.
di harga 5350 sampai 5425. Nah, jika nanti BBNI bisa turun dulu ke sini, ke area demand ini, maka ini menjadi suatu area entry yang bagus pada BBNI. Jika nanti retest dulu dia ke area ini, maka menjadi suatu posisi entry yang bagus, karena jika dibuatkan trading plan-nya di sini, masuk di area demand untuk stop loss di bawah dari support 5250 dan untuk target di sini kita buatkan menggunakan Fibonacci retracement, target sini ke sini, dan untuk target di 5850. Ini menjadi area target pada BBNI. Boleh kita lihat untuk targetnya. Saya hapus dulu. Di sini boleh kita lihat secara trading plan sangat bagus dan sangat menarik. Dengan adanya konfirmasi chart pattern ini yang sudah valid, terjadinya ascending triangle. Jadi, untuk BBNI menurut saya sangat menarik. Dan juga secara trading plan, jika nanti bisa koreksi dulu ke area demand-nya, boleh kita lihat untuk potensi profit di 8% dan potensi loss di 4,50%. Jadi satu untuk risk-nya dan untuk reward-nya 1,87. Jadi lebih bagus atau lebih banyak di profit-nya. Ini menjadi area target pada BBNI sesuai atau menggunakan tadi Fibonacci retracement-nya. Dan pergerakan leg-nya ini juga sangat mungkin karena adanya chart pattern yang sudah terbentuk, yaitu ascending triangle. Jadi nanti boleh memantau BBNI secara chart pattern yang sangat menarik di sini. BBNI bisa menjadi watchlist dari ketiga saham yang tadi. Boleh nanti memantau BBNI karena adanya pola chart pattern ini. Akan tetapi jika nanti bisa nanti breakdown 5250, support 5250, boleh nanti mulai dipantau BBNI, karena sebaiknya jika nanti breakdown support ini, lebih baik keluar dari BBNI karena berpotensi melanjutkan turunnya sampai ke support di sini, di support 5000. Nah, maka dari itu boleh nanti memantau untuk BBNI yang pertama area demand 5350 sampai 5425, lalu support 5250 dan juga target di 5850. Nah, kira-kira begini gambaran untuk BBNI. Nah, kira-kira begitu analisa dari BBRI, BBCA, BMRI, dan BBNI. Tentunya disclaimer on, analisa ini merupakan analisa saya pribadi, dan bukan ajakan melakukan pembelian atau penjualan pada saham-saham tersebut. Jadi nanti boleh menganalisa ulang analisa ini. Dan jangan lupa join ke channel Telegram kita, karena di sana biasanya saya membagikan analisa-analisa saham-saham yang menarik. Sekian dari saya, terima kasih.